Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa'al intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi walmikum fi darain amin fi kitabi atibyan fi adab hamalatul Qur'an ila qawlihi faslun fi istihbabil isti'adha fa'idha arada syuru'a fil qira'ati ista'adha فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقدير الآية عند الجمهور فإذا أردت القراءة فاستعذ ثم صفة التعوذ كما ذكرنا wa kana jama'at minas salaf yaqulun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa la ba'sa bihadza walakin al ikhtiyara wal awwal thumma inna ta'awudz mustahabbun laisa biwajibin wa huwa mustahabbun likulli qari'in sawa'un kana fi salati aw ghairiha wa yustahabbu fi salati fi kulli rak'atin ala sahih min al-wajhain inda ashabina wa ala al-wajhi thani innama yustahabu fi rak'ati al-ula fa in tarakahu fi al-ula ata bihi fi thaniya wa yustahabu at-ta'awudz fi at-takbirati al-ula min salati al-janaza ala ashahi al-wajhain. Menjelaskan tentang kesunahan membaca at-ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza arada syuru'a fil qira'ah, maka jika hendak membaca atau memulai membaca Al-Qur'an, ista'adza, hendaknya ia meminta perlindungan. Faqala, dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala al-jumhur min al-ulama, seperti inilah yang dikatakan oleh banyaknya ulama. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata yata'awadhu, berta'awud ba'dal qira'ah, setelah membaca Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firmannya Allah, fa idza qara'ta al-Qur'ana, maka jika kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka memintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Wa taqdirul ayat indal jumhur, pengertian ayat menurut banyaknya ulama, faidha arat al-qira'ah, maka jika kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'id, maka mintalah perlindungan. Membaca ta'awud, yaitu ucapan a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ini sunnah. Disunnahkan ketika mau membaca Al-Qur'an. Jadi ketika hendak membaca Al-Qur'an, disunahkan baginya untuk membaca ta'awudz. Sebagian salaf mengatakan bukan hanya hendak memulai, tapi juga ketika selesai. Jadi ketika selesai juga dianjurkan atau disunahkan membaca ta'awudz. Dalilnya firmannya Allah. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana,
Fasta'id billah. Gara'ta di dalam ayat tersebut itu fi'il madhi, kata kerja yang lalu, lampau. Maka jika faiza gara'ta, faiza gara'ta, maka jika kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka mintalah perlindungan. Karena itu sebagian salaf menyatakan disunahkan pula membaca ta'awudz setelah membaca, karena firman Allah faidha gara'ta, maka jika kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Akan tetapi jumhurul ulama, banyaknya ulama mengartikan faidha gara'ta al-Qur'ana bukan berarti kata kerja yang lampau. Akan tetapi faidha gara'ta al-Qur'ana, jika kamu ingin membaca, maksudnya jika kamu ingin membaca, bukan jika kamu telah membaca, tapi jika kamu ingin membaca, fasta'id, maka mintalah perlindungan. Jadi ada di Al-Qur'an itu, walaupun memakai fi'il madhi, kata kerja yang lampau, yang lalu, itu artinya untuk yang akan datang, bukan yang lalu, tapi untuk akan datang. Seperti contoh, ketika kita mau sholat qomat, di dalam qomat ada salah satu kalimat yang dibaca oleh orang yang qomat, apa? God qomatis sholat. God qomatis sholat. Qomat itu artinya telah berdiri atau telah didirikan. As-salatu sholat. Berarti qad qamati sholat, benar-benar telah didirikan sholat. Artinya apa itu? Fi'il madhi kan, kata kerja yang lampau. Tapi yang dimaksud bukan telah didirikan, melainkan qad qarubat, benar-benar dekat waktu atau saat pelaksanaan sholat. Sama juga di dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza gumtum ila sholati. Gumtum ini fi'il madhi. Qama, qama, qamu. Ya. Sampai gumta, gumtuma, gumtum. Fi'il madhi. Kata kerja yang lalu, yang lampau. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melaksanakan sholat, apa ingin melaksanakan sholat, yang benar kan seperti itu, ingin melaksanakan sholat, tapi di situ kata kerja, ya kata kerja nih pakai fi'il madhi, artinya apa? Jika kalian telah melaksanakan sholat, maka wudhulah. Nah, ada kan faedahnya wudhu setelah sholat, wudhu sebelum sholat. Makanya yang dimaksud idza gumtum fi'il madhi di situ, yang dimaksud bukan untuk yang lalu, tapi yang akan. Dia ada terkadang fi'il madhi dipakai untuk yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Sama dengan ayat ini, faiza gara'ta, yang dimaksud bukan telah membaca, tapi akan membaca, hendak membaca, maka berta'awudlah. Itu pengertian jumhur ulama. Tapi ada sebagian salaf yang mengatakan disunahkan pula setelahnya untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian salaf yang ta'awudnya itu mengucapkan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan tetapi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh, boleh, enggak masalah. Enggak apa-apa. Sama-sama ta'awudznya. Akan tetapi al-ikhtiyar huwal awal. Yang pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu lebih kuat. Ya, lebih banyak dipakai oleh para ulama dan para salaf di setiap kali mereka hendak membaca Al-Qur'an.
Tsumma inna ta'awudza mustahabun laisa biwajibin. Kemudian bahwa ta'awud itu disunahkan bukan wajib. Mustahabun disunahkan laisa biwajib bukan wajib. Wa huwa mustahabun li kulli qari. Ta'awud itu disunahkan bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Sawa'un kana fi shalah aw ghairiha. Baik yang membaca Al-Qur'an itu di salat atau di selain salat. Jadi membaca ta'awud itu disunahkan setiap kali kita hendak membaca Al-Qur'an. Baik kita membacanya di luar salat atau membacanya di dalam salat. Mau membaca Al-Qur'an di luar salat, disunahkan ta'awud. Baik itu di awal ayat, awal surat, ya, awal surat, atau di pertengahan surat. Pokoknya ketika mau membaca Al-Qur'an, disunahkan ta'awud baik di awal surat ataupun di pertengahan surat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat membaca Fatihah, disunahkan ta'awud. Tapi tidak disunahkan jahr, keras. Kalau kita jadi imam misalnya, tidak disunahkan ta'awudnya itu keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tapi disunahkan sirron, pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awudnya disunahkan tapi sirron, pelan. Ya, kalau di dalam sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Tapi ada perbedaan ketika membaca ta'awud di dalam sholat. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, disunahkan di setiap rokaatnya. Disunahkan membaca ta'awud di setiap rokaat. Jadi kalau kita membaca surat Fatihah, disunahkan ta'awud. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, kalau itu sholat duhur, asar, dan isya. Rokaat pertama, kedua, ketiga, kalau sholat maghrib. Rokaat pertama dan kedua, kalau sholat subuh. Disunahkan ta'awud setiap kali mau membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga surat lain. Ya. Kalau kita membaca surat lainnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hanya disunahkan di rokaat pertama. Hanya disunahkan di rokaat pertama, tidak di rokaat kedua dan rokaat berikut-berikutnya. Kecuali bagi orang yang meninggalkan ta'awud di rokaat pertama. Di rokaat pertamanya dia tidak berta'awud, maka di rokaat keduanya disunahkan bagi dia ta'awud menurut pendapat yang kedua. Nah, jadi pendapat yang pertama, disunahkan membaca ta'awud ketika hendak membaca Al-Qur'an di setiap rokaat. Ya, dalam sholat ya, di setiap rokaat. Pendapat yang kedua, hanya rokaat pertama. Jika tidak lupa. Kalau lupa di rokaat pertama, maka disunahkan di rokaat kedua. Begitu juga seterusnya. Wa istahabu ta'awud fi takbiratil ula min salatil jenazah. Disunahkan membaca ta'awud di takbir pertama dari salat jenazah. Ala asohil wajhain. Atas pendapat yang asoh dari dua pendapat. Jadi dalam sholat jenazah yang pertama itu kan membaca Fatihah, maka disunahkan setelah takbir pertama ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir. Nah itu ta'awud. Jadi walhasil disunahkan membaca ta'awud dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sebagian ulama salaf membacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim
di setiap kali hendak membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat, bagi imam itu membacanya sirron, dengan pelan. Adanya perbedaan, yang disunahkan ta'awud hanya di rakaat pertama, tapi bagi yang meninggalkan rakaat pertama maka disunahkan di rakaat kedua. Nah, menurut perbedaan yang ada. Ada pula sebagian ulama yang mensunahkan membaca ta'awud setelah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana menurut pengertiannya dalam ayat Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awud ini sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah bukan wajib. Bahkan dalam salat jenazah pun disunahkan setelah takbir pertama menurut pendapat yang ashah. Ya, dari dua pendapat. Nah, nanti akan kita lanjutkan tentang hukumnya membaca bismillah, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, ya, mudah-mudahan tambahan ilmu ini menjadi tambah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya, bertambah keberkahan, kemanfaatan dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.